mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk siswa-siswi korban bencana alam Sulawesi Tengah. Ada yang dari Palu, dari Donggala, dan Sigi. Tadi ada 19 orang dari SD dan SMP. Ini apa-apa saja bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan para korban ini? Yang inti itu peralatan sekolah. Ada tas, ada buku-buku, kemudian ada bantuan tunai. Mereka ini kan sekolah di kecamatan wilayah mana? Sudah tersebar ya, jadi ada yang SD, ada yang SMP, hampir semua kecamatan.